Ini mainan cowok. Itu mainan cewek. Boleh. Gak boleh. Boleh. Gak boleh. Boleh. Gak boleh. Kak, kayaknya cocok deh. Gimana aja. Jadi gitu. Terus kenapa mesti kesetaraan gender yang harus kita pilih sih? Iya, Kak. Banyak banget loh kasus-kasus yang terjadi. Ya nih, ini, itu. Miris juga ya, Sil? Tapi kan ini lomba poster. Terus siapa yang jadi ilustrasi posternya? Itu si Aman. Halo? Begitu nih. Siap, Sil. Pembuatan menggunakan Clip Studio Paint dengan penempatan layout prinsip Golden Ratio yang dilanjutkan dengan penggunaan line art tipe non-clean yang memiliki opacity di bawah 80% lebih mudah untuk menyatu dan menyesuaikan dengan teknik coloring yang dipakai. Pada proses coloring, penggunaan kombinasi warna yang dominan biru ke ungu, termasuk dalam cool tone, mencegah kesan gelap ditambahkan juga warna cerah seperti hijau, kuning, dan merah muda. Warna tersebut memberikan kesan menarik dan unik karena audiens yang dituju bukan hanya orang dewasa, tapi juga kanak-kanak. Yakin cuma begini? Kalau proposalnya sih saya lihat sudah oke, ya. Tapi tidak mau menambahkan hal-hal yang berbuat Indonesia gitu. Yang seperti apa ya, Pak? Mungkin dari awal arah puzzle itu dibuatkan pintu, biar filosofinya berjalan menuju kebebasan, nah itu lebih jelas. Lalu, kita ditambah lagi lambang Garudanya sebagai arti persatuan Indonesia, karena sesuai data yang diambil di perusahaannya itu, saya lihat seperti itu gitu, jadi relate dia. Nah, ditambahkan highlight nih, jadi di beberapa bagian itu ada gelap terangnya, dan juga bagian font itu mungkin bisa ditambah dengan warna-warna yang menyesuaikan lah ya. Memberikan kesan keseriusan dan kredibilitas. Oke, nice.